Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika. Ini sebenarnya mengenai pola bilangan. Satu soal ini lumayan istimewa. Kelihatannya aneh sekali, tapi kita lihat ya bagaimana mengerjakannya ya. Biasanya pola bilangan itu diajarkan di matematika kelas 11, tapi bisa juga sebelumnya sudah diajarkan di kelas 8 untuk kurikulum 2013 ya. Oke, pola A, B, B, C, C, D, 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 berulang tak hingga. Nah, gitu ya. Berulang sampai tak hingga. Huruf apa yang menempati 2 pangkat 6, 3 pangkat 4? Oke. Pertama gini, kalau kita lihat ya. Ini si A ada 1 kali. Ini si A 1 kali, si B 2 kali, si C 3 kali, si D 4 kali. Lalu abis itu balik lagi, ya. Jadi ada berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, setiap 10 urutan ya. Nanti dia balik lagi ke 1, 2, ke si A, B, C, D lagi gitu. Oh, kalau kayak gitu, jadi langkah pertamanya itu kan pertama mencari pengulangan. Nah, jadi di soal ini ternyata pengulangannya itu setiap 10 kali. Nah, 10 kali. Nah, jadi sekarang kita udah dapat nih 10 kali ya. Jadi caranya gini nih. Jadi urutannya itu kita bagi 10. Nah, lalu nanti kita dapat sisanya. Maksudnya gimana? Jadi gini nih. Kalau misalnya sisanya itu 1, ya contohnya 11 nih, 11 dibagi 10. Sisanya 1. Ini kan bilangan ke-11 kan ke sini ya. Sisa 1 berarti hurufnya itu A. Kalau sisanya 2, nah hurufnya jadi B. Sisanya 3 jadi B lagi. Sisanya 4 jadi C. Ini sampai yang ke-6 ya. 5 ke-6 ini C semua ini. Lalu 7, 8, 9. Nah, sebenarnya ini nggak bisa sisanya 10. Ini maksudnya habis dibagi. Nah, ini 0. Kalau ini habis dibagi. Jadi misalnya contohnya 20. Yang ke-20 itu kan ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi contohnya yang 20 kalau kita kita bagi 10, sisanya 0 nih, ngepas. Nah, ini jadi D. Nah, ini D semua. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat aturan rumusnya. Nah, nanti kalau kayak gini sudah mudah gitu ya. Nah, jadi gimana ini? Nah, ini yang diminta urutannya ke, wah gede juga ini ya. 2 pangkat 6, 3 pangkat 4. 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Itu 64 kalau dihitung. 3 pangkat 4 itu 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 9 kali 3 27. 27 kali 3 gitu ya. Nah, sekarang 64 kali 81 ya, kita kali ya. Di sini 4, di sini 6, di sini 2, simpen 3. 48 tambah 3 51 ya. Di jumlah 4851. Wah, berarti ini semua dia nanyanya urutan ke 51 84. Nah, bagaimana caranya? 51. Waduh, salah nulis ya. Nyebutnya 5 tapi nulisnya 8. 51 84 dibagi 10 ya, karena dia 10 kali berulang. Ini gampang ya. Kalau 10 itu lihat belakangnya aja ya. Berarti ini sisa 4. Nanti dia ngebagikan 51 80 misalnya gitu ya. Ini kalau dibagikan jadi 51 8. Sisanya 4 gitu ya. Nah, sisanya 4 lihat di tabel. Oh. Berarti hurufnya C. Oke. Bisa ya? Gue cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.